Dan dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, kekhususan-kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan walam ya Musa jildahu zu. Ada yang hafal, Pak? Oh, enggak ada yang hafal ya? Saya pun enggak hafal, saya kira Pak Ibu hafal tadi sama-sama kita. Ya. Nah, itu dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Nabi Muhammad itu tidak pernah ihtilam. Ihtilam itu apa, Pak? Mimpi basah. Layaknya, maaf cakap, kita laki-laki tanda balik itu adalah ihtilam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustawfirin, hamdai wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin, fa'atimma alaina ni'mataka wa'afiyataka wasitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa kita mesti bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, Allah menghadirkan kita termasuk dari hamba-hambanya yang dicatat, diperhatikan, dan dilaporkan oleh para malaikat. Atainahum wahum yusallun. Ya Allah, kata malaikat, kami mendatangi mereka di waktu subuh, wahum yusallun, mereka dalam keadaan salat berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita di pagi ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebuah majlis apabila tidak dibacakan di dalamnya salawat dan salam kepada Rasulullah menjadi majlis yang tidak memiliki aroma. Oleh karena itu marilah kita bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu,
hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sudah lama rasanya saya tak kesini ya, Pak. Alhamdulillah. Allah mempertemukan kita, insyaAllah sekali sebulan, di setiap Ahad pertama kita akan mengaji, di mana kajian kita ini lebih fokus kepada persoalan-persoalan akidah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke persoalan yang dibahas di dalam kitab ini, kitab akidah At-Tahawiyah disebutkan oleh Dr. Umar Abdullah Al-Kamil, laqad kataballahu al-qabul. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan bahwa kitab akidah At-Tahawiyah ini diterima oleh generasi dari generasi ke generasi. Jadi kitab akidah At-Tahawiyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama itu mereka menulis kitab itu luar biasa keikhlasannya, sehingga buah dari keikhlasan itu karya-karya mereka dipelajari, dibaca, dikomentari, diringkas, dan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Nah, maka ada contohnya Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu menulis kitab kumpulan 40 hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah namanya kitab Arba'in An-Nawawi, An-Nawawiyah. Itu lintas generasi dipakai kitab beliau itu. Nah, kemudian ada di bidang nahu. Nahu ini gramatikal bahasa Arab. Ditulis ada namanya sebuah kitab Matan al-Ajrumiyah yang dikarang oleh Ibnul Ajrum, berasal dari Maroko. Nah, lalu seusai beliau tulis kitabnya itu, beliau datang ke tepi laut, dibawanya kitabnya yang tipis itu, Bapak Ibu sekalian. Apa kata beliau? Ya Allah, in kana haza khalisan liwajhikal karim fala yaballu. Ya Allah, kitabku ini, apa yang aku tulis ini, jika ikhlas ya Allah hanya untuk mendapatkan ridha engkau, maka ketika aku campakkan ke dalam laut, dia tidak akan hanyut, dia tidak akan tenggelam, dia tidak akan basah. Lalu dicampakkannya Bapak Ibu kitabnya itu, fakana kadzalik, ternyata benar, tidak basah, tidak tenggelam, dan dikembalikan oleh gelombang air laut itu ke dia. Oh, begitulah ikhlasnya para ulama mengarang kitab mereka. Nah, sehingga dari masa ke masa, dari kurun ke kurun, Allah Subhanahu wa taala menuliskan, mentakdirkan karya-karya mereka kekal dipelajari, dikenang, dibahas, dan dibuat semacam kajian-kajian terhadapnya. Nah, maka dalam pembahasan akidah, kitab akidah At-Tahawiyah ini termasuk yang ringkas, padat, tetapi diterima oleh para ulama, dipelajari oleh kaum muslimin ala marril usur, dari generasi ke generasi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kita pelajari, dan saya tengok kita semuanya sudah ya memiliki bukunya, dan memang kita rekomendasikan kemarin yang kecil itu, yang diulas dan diterjemahkan oleh salah seorang ulama muda kita, Ustaz Dr. Ar-Razi Hashim. Nah, sedangkan yang saya pakai ini adalah Mukhtasar
Mukhtasar itu ringkasan penjelasan akidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Dr. Umar Abdullah Al-Kamil. Nah, isinya sama, nanti keterangan-keterangannya kita tambah. Minimal Bapak Ibu bisa tahu terjemahannya. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari di sini nanti insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang mari kita lihat di pembahasan awal. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang kitab ini. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita uraikan terlebih dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rahasia dari kata atau kalimat Bismillah. Allah menurunkan 4 kitab besar kepada para nabi dan rasul. Nah, yang pertama ada kitab namanya Zabur. Jadi Al-Kutub As-Samawiyah. Al-Kutubu As-Samawiyah. Apa artinya ini, Pak? Al-Kutub As-Samawiyah. Kitab-kitab yang Allah turunkan melalui perantara Jibril kepada para rasul. Nah, yang pertama ada kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi. Lupa kaji nampak ada lama nak ngaji. Ya? Kepada Nabi Daud. Daud alaihis salam. Ya, Daud alaihis salam. Nah, diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Taurat. Tauratun diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Kemudian ada Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Musa, Isa. Isa alaihi salam. Terakhir ya, Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seluruh dari 4 kitab ini, ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran ini menghimpun seluruh ilmu yang ada di Zabur, ilmu yang ada di Taurat, dan ilmu yang ada di Injil. Maka dibahasakan oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, ya, Al-Quran ini menggabungkan seluruh ulumul awwalina wal akhirin. Awwalin wal akhirin. Bahwa Al-Quran itu menghimpun, menggabungkan seluruh ilmu yang ada di Taurat, di Zabur, di kitab Injil. Nah, karena ini punya karakter masing-masing ajarannya Bapak Ibu. Namun yang menarik, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihi salam ini apa? Mukjizat Nabi Daud yang pertama, melunakkan besi. Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan kepada Nabi Daud alaihi salam itu besi. Jadi kalau dipegangnya besi itu bisa menjadi lunak. Berarti kalau kita tokokkan besi itu kepada Nabi Daud, tidak mempan, ya, karena lunak. Nah, kemudian juga Nabi Daud alaihi salam memiliki mukjizat suara yang
yang bagus. Jadi konon katanya Pak, Nabi Daud itu kalau dia membaca Zabur, itu kalau ada sungai yang sedang mengalir, sungai itu berhenti mengalirnya. Kalau ada burung yang sedang terbang, berhenti burung itu mendengarkan suara yang indah dari Nabi Daud alaihissalam. Tetapi itu konon katanya seperti itu. Ini riwayatnya masih riwayat Israiliyat yang tak boleh kita dustai, sebagaimana tak boleh pula kita terima begitu saja. Nah, tetapi yang jelas Nabi Daud alaihissalam itu memiliki suara yang bagus. Maka imam kita tadi itu dapat karunia suara Nabi Daud itu, Pak. Ya. Mana Pak imam kita tadi? Ini. Ah. Tengok dari wajahnya belum menikah nampak ini. Iya, Pak. Aduh, ini jemaahnya zalim ke imam ini. Asa imamnya dibiarkan membujang saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Nabi memang mengatakan demikian. Laqad utiya mizmaran min mazamiri Daud. Jika ada orang yang bacaan Al-Qur'annya indah dengan suara yang merdu, qad utiya, dia sudah diberikan seruling di antara seruling Nabi Daud alaihi salam. Nah, maka imam-imam Masjidil Haram itu kan nikmat kita mendengar bacaan Qur'annya itu, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat sekali. Ya. Ah, maka sudah diberikan seruling di antara seruling Nabi Daud alaihi salam, ya, Nabi Daud. Kemudian mukjizat Nabi Musa apa? Di antara mukjizatnya sekali ninju orang mati. Atau sekali nonjok orang Nabi Musa alaihissalam itu bisa membuat orang mati. Beliau lari berjumpa dua orang yang sedang berkelahi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ditolongnya salah satu di antara mereka. Fawakadahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa ya nonjok dia, faqadha alaih, akhirnya meninggal. Nah, itu mukjizat, salah satu mukjizat daripada Nabi Musa. Kemudian tongkatnya bisa membelah lautan. Tongkatnya bisa berubah menjadi wa auhayna ila Musa an alqi asak. Kami berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk mencampakkan tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tongkatnya berubah menjadi ular besar memakan seluruh ular-ular hasil dari sihir para penyihir Firaun. Nah, Nabi Musa ini dulu berada di Mesir, dan sampai hari ini ada sebuah kampung Bapak Ibu di Mesir itu yang setiap anggota keluarganya, kakaknya di situ pandai sihir. Dan mereka memang keturunan penyihir-penyihir Fir'aun. Yuk Pak Ibu, kalau ingin jumpa nanti sesekali kita jalan-jalan ke Mesir. Mau Pak? Saya yang bayar insya Allah. Saya yang bayarin. Ya, umroh plus Mesir. Saya yang bayar. Setuju? Setuju. Bapak Ibu nyetor ke saya yang bayarin gitu. Ya, Nabi Musa alaihis salam. Nabi Daud, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa mukjizatnya apa? Bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Segala informasi yang ada di Zabur, segala ajaran-ajaran yang ada di Taurat, segala ilmu yang ada di Injil, berikut seluruh keutamaan mukjizat para nabi-nabi ini, terhimpunlah ilmunya di dalam Al-Quran dan kesempurnaannya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu jika dikatakan suara yang paling indah adalah suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan Nabi Musa ini kuat, lebih kuat Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu ya bergulat tidak pernah kalah, Abu Bakar bergelayut di kanannya, Umar bergelayut di kirinya, bisa Nabi Muhammad itu menggendong membawa mereka. Jika Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang yang mati dengan segala kelebihan-kelebihannya, semua kelebihan itu ada berkumpul di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah Nabi Muhammad itu khatamul anbiya atau khataman nabiyyin. Nah, semuanya sudah dihimpun. Nah, bahkan Nabi Muhammad mengatakan kuntu nabiyan, saya sudah menjadi nabi sedang Adam itu belum diciptakan. Jadi secara ruhani lebih dulu Nabi Muhammad ini daripada Adam. Nah, ini nanti kita kaji, ada istilah An-Nur Al-Muhammadi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu menghimpun segala kemuliaan. Nah, maka segala kemuliaan Nabi Muhammad itu dicatat oleh para ulama. Ada yang sifatnya Sama'il, Sama'il Muhammadiyah, sudah dikaji di sini. Ada yang sifatnya Khasa'is. Khasa'is itu khusus ada di Nabi Muhammad, tidak ada di kita. Oh, itu Rasulullah itu. Di antaranya apa? Di antaranya Nabi Muhammad itu memiliki keringat, dan keringatnya itu lebih harum daripada kasturi. Jadi suatu ketika Ummu Sulaim nampak Nabi Muhammad itu sedang terbaring di cuaca yang agak gerah, sedikit panas, sehingga keluarlah keringat Rasulullah. Setelah Rasulullah bangun, sisa-sisa keringatnya itu diambil oleh Ummu Sulaim. Lalu apa kata beliau? Ini adalah racikan parfum yang tak satu pun aromanya menandingi harumnya aroma keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keringat kita macam mana, Pak? Sehari aja nak mandi coba. Dan dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, kekhususan-kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan walam yamusajil dahuzu. Ada yang hafal, Pak? Oh, enggak ada yang hafal ya? Saya pun tidak hafal, saya kira Pak Ibu hafal tadi sama-sama kita. Ya, nah, itu dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Nabi Muhammad itu tidak pernah ihtilam. Ihtilam itu apa, Pak? Mimpi basah. Layaknya, maaf cakap, kita laki-laki tanda balik itu adalah ihtilam, ya. Rufi'al qalamu an salasatin. Ada tiga pena pencatatan itu tidak dicatat pahala dan dosa. Anis sabiyyi hatta yahtalim. Yang pertama, anak kecil sampai dia bermimpi. Maka kita manusia ini laki-laki normalnya adalah bermimpi sebagai tanda balik. Nah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah tidak pernah bermimpi. Kemudian lalat, nyamuk tidak pernah menggigit kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Katfahu qad alata. Kalau dia duduk sama tinggi dengan bapak-bapak ini duduk, dia bahu Rasulullah itu tetap lebih tinggi dari bahu yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di antara banyak kemuliaan khasaisnya itu, di saat ia dilahirkan, siblahu bimukhtatani. Sifatkan Nabi Muhammad itu dengan segala sifat kemuliaan, di antara kemuliaan-kemuliaannya itu keagungannya, khasaisnya, ketika lahir dia sudah dikhitan. Oh, jadi banyak kemuliaan-kemuliaan Rasulullah. Ya, mudah-mudahan semakin kita mengenal Rasulullah, semakin cinta kita kepada Nabi
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di sebentar lagi kita masuk ke bulan Maulid Rabiul Awal. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tahu saya subuh, sengaja saya sebut maghrib tadi itu karena udah ada yang gini-gini saya tengok. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad dihimpun dalam Al-Quran, dihimpun di dalam Nabi Muhammad, dan semuanya Al-Quran itu menghimpun ulumal awwalina wal akhirin, ilmu orang dulu sampai ilmu orang belakangan ada di dalam Al-Quran. Hanya saja setelahnya ilmu-ilmu yang ada itu dari Al-Quran itu diperas lagi, semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Quran ini menghimpun seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, termasuk suhuf-suhuf yang diberikan kepada para nabi. Kemudian dari Al-Quran itu jika diperas, semuanya diperas, dihimpun di dalam surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu khusus diturunkan oleh Allah langsung dari arasnya, surat Al-Fatihah. Dan jika diperas lagi, inti dari Al-Fatihah itu ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jika diperas lagi Bapak Ibu, ini menurut Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, jika diperas lagi Bismillah ini ada di huruf Ba. Baun. Mana huruf Ba di sini? Bi. Ya, Bismillah. Nah, kenapa di dalam huruf Ba ini inti semuanya itu? Karena makna huruf Ba ini adalah Al-Ilsaq. Al-Ilsaq. Lengket, dekat. Maka ketika kita membaca Bismillah, kita sedang melengketkan diri kita, ruhani kita, jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang sudah membaca Bismillah di awal apapun kegiatan yang baiknya, maka dia sudah terlindungi dalam perlindungan yang tidak akan tertembus. Dia sudah memiliki kekuatan dengan segala kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena Bismillah dalam huruf Ba itu ada kedekatan ruhani kita dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mengapa kita keluar dari rumah itu diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah mengucap Bismillahi tawakkalna. Kalau sama-sama, kalau sendiri, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Kalau kita baca itu melangkah keluar dari rumah, apa yang terjadi? Tanaha 'anhu syaitan. Maka setan akan menghindar dari kita karena kita membaca bismillahi tawakkalna. Apabila kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim, dibaca di pagi hari Allah selamatkan sampai sore hari. Kita baca di sore hari Allah jaga, Allah selamatkan sampai esok pagi. Maka rahasia di sana adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, suatu ketika Khalid bin Walid memimpin pertempuran, lalu tertangkaplah ada mata-mata dari pihak musuh. Ketika tertangkap mata-mata tadi, ternyata di dalam kantongnya dia ambil sebuah serbuk yang berisi racun, siap ia tenggak, ia minum ketika itu. Karena dia tidak mau membuka informasi tentang pasukannya. Ya, karena dia adalah seorang mata-mata. Lalu ditangkap oleh Khalid bin Walid, diambil racun itu,
Lalu Khalid bin Walid bertanya, kenapa engkau akan menenggak racun ini wahai si fulan? Karena saya lebih baik mati daripada membeberkan rahasia kelompok kami, kata mata-mata tadi. Lalu apakah engkau yakin ketika engkau memakan racun ini engkau akan mati? Iya, saya yakin. Lalu apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Sini racunnya. Diambilnya racunnya itu, kemudian dipegangnya, dibaca oleh Khalid bin Walid itu, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un, diremasnya Pak. Ya, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dikunyahnya racun itu, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak ngaruh kepada Khalid bin Walid karena sudah membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, karena coba kita baca bismillahilladzi la yadhurru dulu. Bismillahilladzi la yadhurru. Kan hidup dia kan? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan bismillah segala yang menakutkan itu akan hilang. Dengan bismillah segala kesulitan itu akan hilang. Dengan bismillah segala perlindungan itu akan melindungi kita dari perlindungan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan perlindungan Allah tidak akan pernah bisa tertembus. Makanya nanti Bapak Ibu pulang dari sini coba ya, ambil baikun sedikit. Ya, sedikit aja. Itu baca bismillahilladzi. Khalid bin Walid bisa, kok kita enggak bisa, Pak? Apa rahasianya kira-kira? Ya. Keyakinan. Jadi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ini dia rahasia dari bismillah itu. Maka setiap segala kebaikan kita diawali hendaknya dengan bismillah. Lalu setelah itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb pengatur alam raya. Nah, jadi sedikit kita ulas tentang alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini sudah dipahami Bapak Ibu ya, kita hapus. Karena ada dua hadis ya, ada dua hadis, yang satu menyebut habasmalah, yang satu menyebut hamdalah. Jadi ada dua hadis yang berbicara tentang bismillah dan alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke poin-poin masalah akidahnya, jadi ada hadis Nabi mengatakan yang pertama, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, barokahnya putus. Kemudian ada juga hadis yang kedua, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdalah. Hamdalah. Maka juga akan terputus kebaikannya, terputus barokahnya jika tidak dimulai dengan hamdalah. Maka kita iringkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalimat hamdalah adalah alhamdu lillahi rabbil alamin. Nah, alhamdu memakai alif lam. Alif lam ini namanya di dalam kajian kebahasaan lil istirak. Lil istirak. Jadi alif lam yang di awal di kalimat alhamdu lillahi rabbil alamin ini fungsinya adalah lil istirak. Artinya menghabiskan segala pujian itu diperuntukkan hanya untuk Allah. Jadi habis, tidak ada
ujian itu ke kita, semua baliknya kepada Allah. Jadi begitu Pak ya, ketika kita memandang ada segala keindahan, segala kebaikan, segala yang baik-baik, segala apapun, semuanya itu pulangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus ada zikir itu, karena semuanya milik Allah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apa yang saya mau terangkan adalah kata-kata al-alamin, alam. Ya, segala puji bagi Allah, semuanya pulang untuk Allah. Siapa Allah itu yang mengatur alam keseluruhan. Jadi apa makna dari alam itu? Didefinisikan oleh para ulama, kullu ma siwa Allah. Kullu ma siwa Allah. Jadi alam itu adalah segala sesuatu apapun selain Allah. Nah, berarti manusia ini alam, jin adalah alam, malaikat alam, langit bumi alam, segala semua selain Allah itu dinamakan dengan alam. Siapa yang mengatur alam ini? Allah mensifati dirinya dengan Rabbil Alamin. Jadi segala sel terkecil Pak di dalam tubuh kita ini Allah yang mengaturnya. Sempat aja yang ada yang konslet sedikit di di jalur jalan yang ke kepala ini, yang tadinya kita masih normal bisa jadi tidak new normal jadinya. Ya, kenapa? Karena ya Rabbul Alamin, Allah yang mengatur keseluruhannya. Nah, maka kaedahnya di dalam ilmu kalam atau dalam kajian-kajian akidah, segala sesuatu yang selain Allah ini namanya hadis. Hadisun. Hadisun itu punya awal, punya akhir. Berawal dan berakhir. Nah, ini namanya hadis. Paham sampai di sini ya, Bapak Ibu? Jadi segala sesuatu yang selain Allah itu berawal dan berakhir. Nah, kalau kita awalnya dari mana? Dari siapa? Hah? Akhirnya kemana? Akhirnya ke tanah. Berawal dari maaf cakap, sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu, disimpan di dalam rahim 9 bulan. Berapa hari, Bu? Kami tidak pernah hamil, jadi kami tidak tahu. Ya. Jadi 9 bulan 10 hari. Masya Allah ya. Nah, lahirlah kita. Maka dalam konteks kajian fikih, kita anak ini adalah hasil usaha dari ayah ibunya. Maka kalau ayahnya mengambil uang anaknya tidak masalah. Maaf cakap, kalaupun dicurinya uang anaknya tidak masalah, karena anaknya ini adalah hasil dari upayanya. Kemudian anak ini kalau dia beramal, diniatkannya kepada ayah ibunya, niat tak niat, misalnya ada seorang anak baca Quran, itu otomatis pahalanya nanti akan sampai kepada ayah ibunya. Inilah anak yang soleh. Tapi kalau orang lain harus diniatkan. Tapi kalau anak ini otomatis ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-waladu min kasbi abi. Sesungguhnya anak itu hasil dari upaya perbuatan dari ayahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini berawal dan nanti juga akan berakhir. Kapan akhirnya? Ditutup dengan sebuah nama yang bernama ajal. Ajal, lalu setelah itu datanglah kematian. Nah, di saat itulah kita berjumpa dengan mati itu, dengan Israel. Ada yang sudah pernah ketemu, Pak? Bila Israel datang memanggil jasad,
terbujur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan tiada lagi guna harta kawan karib sanak saudara tinggal semua yang nah lupa enggak hafal lagi dah ya apa-apa ada yang hafal. Kalau bisa saran saya nanti lagu Bila Israel itu dibuat alarm subuh. Ya jam 4 itu bunyi alarmnya Bila Israel. Nah, itu kan langsung bangun gitu tuh, Pak. Tapi takwiknya beko pas berbunyi itu yang asli yang datang kan? Aku ya, kok yang asli itu enggak. Ya jadi kita pasti nanti akan berakhir likulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki batas. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai batas itu, la yastakhiruna sa'atan, sesaat pun, sedetik pun, sekejap mata pun mereka tidak bisa mengundurnya. Wa la yastaqdimun, dan mereka juga tidak bisa memajukannya tepat waktunya. Tetapi ada cerita menarik yang disebutkan di beberapa kitab. Jadi ketika Israel itu datang kepada hamba Allah ini, maka dia akan melihat hamba Allah ini tipe yang mana. Ya, hamba Allah ini tipe yang mana. Kalau dia ahlu zikir, kalau dia orang-orang yang membasahi lisannya dengan zikir, kalbunya dengan zikir, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu datang malaikat Israel itu, Bapak Ibu, dia segan mencabut nyawa orang yang seperti itu. Lalu dia datang kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, engkau perintahkan aku mencabut nyawa si fulan, sedangkan di dalam diri lembaga jiwa si fulan itu ada nama engkau, ya Allah. Ya, kenapa? Karena lisannya zikir, matanya zikir, telinga yang dia dengar zikir, kalbunya zikir, jantungnya berbunyi, berdegup, tek, tek, tek. Itu sesungguhnya adalah Allah, 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 Allah. Kalau awak kan enggak kan? Piti, 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 piti. Ah, itu bunyi detak jantung. Nah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka dalam kondisi berdiri, saat mereka duduk atau saat terbaring pun mereka yadhkurunallah, mengingat Allah. Lalu malaikat Israel melapor, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Israel, datanglah kepada hamba-Ku itu, cabutlah dengan cabutan yang sangat lembut, dan katakanlah bahwa berpisahnya ruh dan badan ini adalah sesungguhnya adalah perjumpaan dengan kekasih. Sampaikan aku mencintainya. Ya, sampaikan cintaku ini mengharuskan aku mencabut nyawanya, tetapi kematian itu sesungguhnya adalah perjumpaan dengan kekasih. Jadi takwi awak mati le, Pak? Takwi awak mati. Oh, mbo ndak takwi mati le, Ustaz. Cuma setelah mati itu yang mbo takwi kan? Entah ke mana kan, apakah ke kanan atau ke kiri. Ah, kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan ya kita beribadah, duduk, iktikaf, ngaji ini, Pak. Inilah nanti yang akan salah satunya menjadi penyelamat kita di akhirat. Makanya selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, wa in kazurat sunubi, sekalipun dosaku banyak, ya Allah, tapi mudah-mudahan, ya Allah, kami mengaji akidah, kami duduk, kami melangkah ke masjid. Apa nama masjid itu? An-Nurul Fajar, ya Allah, yang sedikit itu mudah-mudahan ada keikhlasan di dalamnya,
di sanalah engkau menghargai kami sebagai hamba yang engkau cintai nanti, ya Allah. Maka kita tidak takut mati. Kenapa? Karena kita berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Ya, kita membangun jiwa kita ini, Allah itu maha penyayang, Allah itu pengasih, Allah itu maha kasihan melihat kita. Nah, itu dulu cara kita memandang hidup. Jadi semakin tua kita, semakin berbaik sangka kepada Allah. Ini apa bapak yang sudah di lampu apa namanya nih? Ya, ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Nah, kalau udah 60 itu kemana itu Pak? Lampu apa namanya itu Pak? Lampu kuning itu ya. Ya, semua kita potensinya besar, tetapi jika dilihat dari usia seperti itu. Dan maka orang-orang yang ada zikir, ada cinta kepada Allah di dalam dirinya, di dalam lembaga jiwanya, dicabut dengan halus, dengan indah, dengan penuh kasih oleh Israel, dan ia sampaikan berita bahwa Allah mencintainya dan Allah berjumpa, ingin ketemu dengannya. Tetapi apa sebaliknya Bapak Ibu? Jika ternyata jiwa kita ini kotor, tidak diisi dengan zikir, tidak mau ibadah kepada Allah, datang Jibril itu, ya, ditengok, dibukakannya hijabnya Israel itu, nampak sama kita, dengan kemarahannya, dicabutnya nyawa, datang sampai di sini, dicabutnya langsung. Ya, disitulah gemetar kita. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan bukan tipe yang seperti itu, disentak, ya, disentak tanpa ada rasa belas kasihan. Maka kita ingin nanti menjadi pribadi-pribadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya. Jadi kita ini akan nanti berakhir. Nah, maka lawan dari kata hadis ini, ya, qadim. Ya, lawan dari kata hadis ini qadim. Jadi Allah yang bersifat qadim. Qadim itu tidak berawal, tidak berakhir. Apa ayat yang mengatakan yang demikian? Simple sekali ayatnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti kita kaji teori-teori, ya, seperti apa, ya, dalil-dalil logikanya. Tetapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Awalun bila betidak, maha awal tidak ada awalnya. Akhirun bilantihak, maha akhir tidak ada penghabisannya. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki awal, memiliki akhir. Kita ini melahirkan dan dilahirkan. Nah, maka disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas. Kira-kira kenapa namanya surat Al-Ikhlas, Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa namanya surat Al-Ikhlas? Padahal di dalam ayat itu tidak ada satupun kalimat Al-Ikhlas. Kalau Al-Baqarah ada Al-Baqarah. Ya kan? Kalau Ali Imran ada Ali Imran di dalam bunyi ayatnya. Kalau An-Nisa ada An-Nisa. Kalau Al-Maidah ada kata-kata Al-Maidah. Ini namanya surat Al-Ikhlas, tetapi di dalam ayat-ayatnya tidak ada kata-kata Al-Ikhlas. Kenapa kira-kira Pak namanya Al-Ikhlas? Yang dapat hadiahnya umroh insyaallah. Kenapa, Bu? Oh, Bu. Kok ibu-ibu kalau nyo sarapan nampaknya kok lah gerah je nampak lagi. Kenapa? Jadi kata Ustaz Arifin Ilham, berkelakar beliau, dinamakan surat Al-Ikhlas itu dengan Al-Ikhlas karena makmum paling ikhlas dia kalau imam baca itu. Ini jawaban berkelakar. Kenapa ya tuh Pak? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, kata imam gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sampai nanti
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. Atu pasti jemaah comeh tuh. Mak, Yasin yang dibacanya panjang tuh pak. Ya, berapa ayat itu surat Yasin? 80? Berapa pak? 83 bukan 1? Ya, Yasin. Apalagi kalau dibacanya Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Mak ko, Al-Baqarah ko 2 juz setengah ko, 1 juz sejam. Kalau 2 juz setengah 2 jam setengah, maka kok bongkak kaki dia buatnya katanya kan. Ah, tapi kalau coba bismillahirrahmanirrahim kata imam kita ini, qul huwallahu ahad, alhamdulillah, ikhlas sekali imam itu. Iya ndak? Ngaku lah pak. Iya ndak bu? Ya ternyata bukan itu ya, bukan itu maknanya. Nanti kita kaji, nanti masih ada pembahasan tentang itu. Nah, jadi qadim. Jadi lawan dari hadis qadim. Nah, segala tunggu, ada yang keliru sedikit tadi. Segala selain Allah ini dia nanti sifatnya mutaghayyir. Mutaghayyir, berubah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah itu pasti berubah. Contohnya bapak kita nih pada usia 20 tahun ganteng gagah. Rambut hitam. Sekarang usia berapa, Pak? Tak masih 30 nampaknya. 30 ya atau 54 misalnya. Sudah tumbuh uban. Ya, saya 35 lebih sudah banyak juga uban. Nah, artinya apa, kita ini berubah, tidak ada yang kekal. Ibu-ibu tuh dulu pada usia 20 langsing-langsing, cantik-cantik. Tapi kalau sudah usia 50 tidak ada cantik lagi, tapi tetap cantik di mata bapak-bapak insyaallah ya. Amin ya, cantik di pasangannya masing-masing ya. Nah, jadi pasti akan berubah ya. Selain Allah itu berubah, hanya Allah yang tak berubah. Ini kaidah awal yang ingin kita sampaikan. Jadi kanallah wa lam yakun syai'un ma'ah. Allah itu sudah ada sebelum apapun ada. Dan setelah Allah mengadakan sesuatu yang ada, sifat Allah juga tetap seperti itu. Makanya keliru orang yang mengatakan Allah itu duduk di aras. Itu Pak ya? Allah tak butuh kepada aras. Nanti kita uraikan bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kalimat Ar-Rahman 'alal 'arsistawa. Allah turun setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Seperti apa turunnya? Maka kalau kita memakai kaedah ini, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah itu sudah seperti itu. Dan setelah mengadakan segala yang ada ini, Allah tidak pernah akan berubah. Tidak boleh Allah itu berubah dari sifatnya. Kenapa? Karena yang berubah itu hanyalah selain Allah. Dan segala yang berubah ini pasti hadis, memiliki awal, memiliki akhir. Dan segala yang memiliki wa kullu hadisin ya mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis, setiap yang berawal berakhir ini pasti berujung kepada binasa. Maka disinilah kita menemukan konteks wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bangun pondasi keimanan kita di sini, maka kita sadar mau kemanapun kita hidup ini nanti, ya, sebanyak apapun dunia ini yang kita kumpulkan, tidak akan pernah kita akan merasa puas. Tetapi pada ujung-ujungnya apa? Pada ujung-ujungnya kita hanya bertemankan amal, ya, hanya bertemankan amal. Kenapa? Karena ya kita ini akan menuju Allah semuanya nanti. Maka akidah itu melahirkan amal, melahirkan ibadah. Nah, apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimulai dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-'allamah, berkata orang yang banyak ilmu
Hujjatul Islam, gelar. Jadi Hujjatul Islam ini gelar. Siapa gelarnya? Hujjatul Islam. Kalau sekarang gelar akademik, doktor, LC, MA. Kalau dulu Syaikhul Islam, Burhanuddin, kemudian Hujjatul Islam, itu gelar dulu. Nah, kalau sekarang berubah menjadi gelar-gelar akademik. Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi di Mesir. Ya, jadi dia ketika di Mesir mengarang kitab ini, semoga Allah merahmatinya. Nah, itulah barangkali masih pengantar, masih mukaddimah yang kita bahas di awal. Semoga insyaallah kita istiqomah mengkaji kitab ini setiap bulannya, dan kita akan uraikan dengan poin-poin penting ini supaya nanti kita bisa lebih maksimal dalam memahami persoalan-persoalan yang menyangkut dalam masalah akidah kita. Nah, itulah ya Bapak Ibu yang baru dari dua ya kita bahas tadi, bismillah dan alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa, setitik bisa menjadi lautan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan ringan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Kalau enggak ada yang bertanya nih, berarti lah masuk kaji lah. Ya, Pak ya. Berarti kajinya telah masuk berarti. Ya. Cukup? Pak Ibu, atau kita lanjutkan sampai jam 8? Sarapan kita dulu, kita lanjutkan atau kita khatamkan langsung? Baik, itu saja barangkali, mudah-mudahan pesan-pesan ringkas kita dari ulasan-ulasan kita terhadap matan-matan yang ada di dalam kitab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.